Asmi TV, media kebangkitan Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami melaporkan kegiatan relawan Hasmi Peduli di lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Baik, saat ini sekarang sedang berlangsung ya, ini pembagian ataupun penyaluran atau distribusi daripada paket-paket bantuan dari Hasmi Peduli kepada warga. Sekarang menunjukkan pukul 22, yang dimana sebentar lagi kami akan selesai menjalankan tugas-tugas daripada penyaluran distribusi bantuan kepada para pengungsi. Dan dari pagi tadi ya, kegiatan kami seluruh relawan Hasmi Peduli dan juga relawan-relawan yang lain, di kami terbagi menjadi beberapa tim. Ada tim satu, mereka bertugas untuk kembali mencari korban-korban yang tertimbun oleh lahar dari erupsi Gunung Merapi yang sampai sekarang belum diketemukan ya. Jadi tadi terus mencari bersama tim yang lain, namun qadarullah masih nihil ya, belum mendapatkan hasil ya, artinya tidak ada korban meninggal yang diketemukan ya. Dan kemudian sampai jam 1 karena turun hujan, kemudian para semua tim ditarik mundur kembali ke posko masing-masing. Nah, adapun kami di bagian penyaluran bantuan, dari pagi tadi kami sudah bergerak ya, berkeliling dari kampung ke kampung atau dari titik-titik pengungsian ke titik pengungsian yang lainnya, membagikan paket-paket bantuan kepada kaum muslimin. Adapun yang kami bagikan kepada mereka diantaranya adalah paket sembako berisi beras, minyak ya, kemudian gula dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga kami berikan bantuan kepada mereka, untuk yang laki-laki diberikan baju koko, kemudian untuk yang perempuan diberikan mukena dan juga seperangkat alat sholat, termasuk mushaf Al-Quran kami bagikan kepada mereka. Dan tidak ketinggalan, anak-anak pun kita berikan jajan ataupun snack-snack supaya mereka tidak larut dalam kesedihan-kesedihan. Yang jelas Masya Allah ini luar biasa ya, semua ini kami kumpulkan dari para donatur yang mempercayai kami ya, untuk menitipkan amanahnya kepada kami untuk disampaikan kepada para pengungsi. Dan alhamdulillah di sampai malam hari ini ya, kami masih terus bergerak. Insya Allah ini sebentar lagi kita akan selesai menjalankan tugas ini ya. Jadi sampai malam hari pun kita terus mengejar ke titik-titik pengungsian yang belum kita sambangi. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kami dari relawan Hasmi Peduli ya, baik dari Hasmi Peduli wilayah Jakarta ataupun Bogor, dan juga Hasmi dari wilayah Jawa Tengah, mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsira, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlimpah untuk para donatur yang telah mengamanahkan donasinya melalui Hasmi Peduli ya. Kami juga tidak lupa kami memohon doa dari kaum muslimin ya, mudah-mudahan para korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru ya Allah lekas berikan atau mudahkan segala urusannya, kemudian musibah ini tidak terus berlarut, artinya segera diberikan solusi-solusi yang terbaik. Terima kasih, ini laporan dari kami tim Hasmi Peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.